Hey guys, jumpa lagi bareng saya, dan di video kali ini saya ada sedikit eksperimen, yaitu membuat jeng-jeng slingshot shotgun. Ini adalah ketapel guys, yaitu ketapel versi gaya-gayaan ya. Dan meskipun ini baru versi 1 atau tahap awal pengembangan, tetapi ini cukup menyenangkan atau cukup seru untuk dimainkan guys. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuatnya, proses pembuatannya seperti apa, dan hasil pengetesannya seperti apa. Nah, kita akan simak selanjutnya guys. Mantap.
Hey guys, akhirnya slingshot shotgunnya udah jadi. Karetnya udah terpasang, kemudian sistem triggernya udah jadi. Sekarang tinggal coba guys. Ini masih versi 1 ya, masih ada kemungkinan buat upgrade atau mungkin ada perubahan-perubahan di beberapa partnya. Tapi sejauh ini sistemnya seperti ini aja dulu. Nah, jadi di sini pakai cantolan. Tadinya sih di sini mau pakai pouch ya. Tapi kayaknya malah menghambat gitu, guys. Jadi mungkin baiknya sih mesti pakai kulit, tapi saya nggak ada, jadinya nggak pakai. Dan seperti ini juga ternyata bisa jalan, guys. Jadi seperti ini. Cantolin sini. Nah. Terus kita tembakin. Nah, seperti itu. Ini triggernya balik ke semula, jadi kita tinggal cantolin aja lagi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pelurunya kita pakai batu ya. Pakai batu, sembarang batu, yang penting ukurannya dikira-kira aja biar enggak terlalu besar ataupun enggak kekecilan gitu. Dan karena pelurunya batu, jadi mungkin akurasinya bakal ngacak ya, nggak bisa diharapkan. Dan tapi lumayan lah. Mestinya sih pelurunya pakai gundo ya atau kelereng, jadi biar bentuknya seragam, ukurannya seragam. Jadi dia akurasinya bisa lebih bagus. Tapi karena ini pakai batu, cuma pakai batu, pakai sembarang batu, jadi kita nggak bisa berharap akurasinya bakal seperti yang diharapkan gitu. Nah, jadi kita selipkan batunya di sini sampai ke belakang, sampai mentok, kemudian tembakin. Sip guys, nanti kita coba ke target. Nah guys, untuk mencobanya saya akan mencoba menembak kaleng yang ada di batu sono, tumpukan batu. Mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, paling ini 3 meter sampai 4 meter sih. Tapi mudah-mudahan aja bisa kena guys. Mantep guys, kena. Apa? Lumayan lah, kita coba lagi. Kena lagi guys. Meleset. Kena guys. Sip guys, kena lagi. Nah jadi guys, bentuk dan ukuran peluru itu memang sangat berpengaruh ya. Nah, jadi batu dengan bentuk seperti ini, yang lebih halus ini, dia kemungkinan kenanya ini lebih besar, guys, dibanding dengan batu yang nggak beraturan sama sekali, gitu. Misalkan... Nah, misalkan batu seperti ini, yang nggak beraturan seperti ini kemungkinan kenanya itu sangat kecil, guys, dibanding dengan batu yang seperti ini. Nah guys, barusan saya sudah melakukan beberapa kali pengetesan di jarak 3-4 meter ya. Dari sekian banyak tembakan, ada beberapa yang kena dan banyak juga yang meleset guys. Jadi banyakan melesetnya. Mungkin ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Pertama, dari bentuk peluru itu mesti seragam ya. Harusnya mesti seragam, sehingga akurasinya bisa lebih bagus. Yang kedua, ini nggak pakai pouch guys, jadi peluru cukup diselipkan di sini. Jadi dia rentan untuk bergeser atau mental ke atas ataupun ke bawah gitu. Kedua itu, dan yang ketiga mungkin sistemnya yang perlu diupgrade guys. Karena ini baru versi 1 ya, versi percobaan versi 1, jadi masih perlu banyak perbaikan, perlu penyempurnaan, sehingga kinerjanya bisa lebih bagus gitu. Jadi kedepannya mungkin saya pengen bikin trigger yang pakai besi roller itu,
kiri kanan, jadi ketika triggernya ditarik dia besinya membuka dan pouchnya terlepas gitu, seperti itu. Tapi sejauh ini cukup memuaskan guys, lumayan lah buat seru-seruan gitu, cukup mainan yang cukup menyenangkan seperti itu. Nah mungkin videonya segitu aja. Jika kalian suka silahkan klik like, jika nggak suka silahkan dislike, dan yang pasti silahkan untuk subscribe channel ini untuk mendukung saya biar lebih semangat lagi bereksperimen. Subscribe gratis kok guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.